lagi sangat putihnya. Puncak Gunung Fujiyama. Dan penyayang sebagai manusia, masih setia juga di 91,2 FM Radio Nuansa Kiri. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Nah, bagaimanapun tidak ada yang benar-benar bisa melenyapkan kenangan lalu ya. Kita ini hanya bisa menyimpannya dengan kenangan baru yang lebih besar nilainya. Jadi kita itu akan bahagia nanti apabila kita sudah mampu melepaskan kenangan pahit yang pernah menimpa diri kita ya. Nah, ini sekarang akan saya bacakan dulu nih yang namanya SMS-nya ya, dan WA-nya juga yang sudah ikutan. Waduh, banyak sekali nih ya. Yang pertama ini dari kawasan Pemaruan ya, di ada ini Ibu Kade Uli ya, yang juga sudah ikutan bergabung ya. Ini sambil istirahat siang nih, teman dengan kopi pahitnya juga nih. Memonitor teman-teman kenangan juga nih. Aduh, Bang Didi, mana pantunnya nih? Kok bisa dikalahkan sama Pak Wawa nih ya? Ya, tapi sudah ada ini wakilnya Didi Nugi Akarbas ya, si Raja Pantun kampung kami ya. Oke, terima kasih buat Ibu Kade Uli yang sudah bergabung nih, yang mau kirim salam dulu nih buat semua fans setia Radio Nuansa Kiri dimanapun berada ya. Ada juga nih Pak Ketut Purwo Parmadi juga di sana di Pemaruan ya. Bapak ini Wayan Gunarsi juga setia sekali dengan teman-teman nostalgia era 80-an ya. Di sebelahnya ada juga nih Ibu Sukri di kawasan Warung Rahayu juga ikutan bergabung nih, yang mau kirim salam dulu nih buat rumah di tandingan Bang Wawan, Pak Suyase dan semua fans setia Radio Nuansa Kiri juga. Ya, kalau bisa putarkan tembangnya ya Bang Dede, yang betul-betul romantis katanya ya. Pak Nyoman Planetnya juga nih hadir nih bersama grup peluncur roketnya juga ya, bersama Nik Santi yang setia juga dengan teman-teman Nuansa 80-an ya. Kalau bisa putarkan tembangnya Bang Dede dengan Om Jansennya katanya. Ini tembang mengingatkan kami waktu masih muda katanya nih. Ya, itulah kenangan Pak Nyoman ya. Walaupun kita sudah melupakan, tapi sulit rasanya menghapus dari lubuk hati yang paling dalam ya. Tembang ini diperuntukkan juga untuk semua fans setia Radio Nuansa Kiri yang sedang mungkin ada yang istirahat atau sedang melakukan aktivitas juga ya. Untuk Bang Didi Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya ya. Yang di kawasan Pantang Banu, Ibu Olala juga ikutan bergabung. Ya, selamat siang Bu Olala. Ya, ini ikutan juga nih. Mau kirim salam dulu nih Bang Dede buat fans setianya yang di Pantang Banu. Ada Pak Gede, Awit Alit juga. Pak Gabir juga nih. Pak Sep Sujana Moler juga. Kanye Boys ya. Ini yang tembang, yang suka sekali dengan tembang-tembang nostalgia ya. Untuk Dede Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya ya. Ada juga nih yang di kawasan mana nih ya, Ibu Unda Sinta di kawasan Tukat Munge yang ikutan juga sudah bergabung nih. Mau minta tembangnya Sang Dewi dari Titi Dwijayati ya. Tembang ini diperuntukkan untuk semua fans setia Radio Nuansa Kiri juga ya. Untuk Didi Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya ya. Parse di Inang Dalem dengan kru Tampul Mas Mebelnya juga hadir ya. Selamat siang Pak Parse ya. Ada juga militan Nuansa Kiri yang ada di kawasan Sinabung, Mang Cucok. Ya, selamat siang Pak Komang. Ini sambil beristirahat siang dia Didi memonitor teman-teman nostalgia nih. Asik sekali pokoknya ya. Yuni di kawasan Pulau Komodo juga hadir nih. Selamat siang Pak Yuni ya, yang setia dengan Nuansa 80-an. Begitu juga nih Pak Made Dharmawangsa ya, ikutan juga bergabung ya. Nah, itulah SMS dan WA yang sudah saya bacakan.
Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Hetty Gus Endang. Person.